Kereta pusaka ini sudah berumur lebih dari 200 tahun. Dibuat di pabrik kereta F. Mears, London. Kiai Manikumolo adalah kereta pusaka dengan model perahu sampan berwarna kuning muda berkombinasi hitam. Berdasar naskah sejarah, kereta tersebut adalah pemberian Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1813 kepada Sri Paku Alam pertama. Jika kita tengok ke belakang, peristiwa penting apa yang terjadi di tahun itu? 17 Maret 1813, Kadipaten Paku Alam didirikan. Pangeran Notokusumo, putra dari Sultan Hamengkubuwono I dengan selir Srenggorowati, dinobatkan oleh Raffles sebagai Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam I. Sebelum terbentuknya Paku Alam, terjadi peristiwa suksesi di Keraton Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono I sakit parah dan beliau sempat berpesan pada para putranya yang berkumpul. Nabi Notokusumo lan kabeh putra menira. Para yoga kekenira kabeh. Nglestarekake prilaku bekti marang Raja Putra. Kan sinengkake ing aluhur jumeneng ratu. Yen wonten ingkang tumindak rusuh marang ratu. Dadiya Nguya wilujeng. Pukul 11 malam 24 Maret 1792, Sultan Hamengkubuwono I yang berumur 75 tahun akhirnya wafat. Selama bertahta, beliau selalu mengedepankan kepentingan Yogyakarta di atas kepentingan VOC. Ia juga menjalin hubungan yang bersifat kesetaraan, kemitraan, bukan ketergantungan. Setelah Sultan wafat, Yogyakarta seakan kehilangan arah, dilanda badai perpecahan dan permainan licik VOC. Melalui proses yang rumit, Gubernur Van Overstraeten menyatakan putra mahkota Sundoro menjadi Sultan Hamengkubuwono II. Setelah Sultan Hamengkubuwono II naik tahta, Raffles menyerang Istana Jogja. Ia memecah konsentrasi kekuatan di keraton dengan mengangkat seorang pangeran sebagai pangeran yang merdiko. Pangeran itu adalah Notokusuma, saudara tiri Hamengkubuwono II, yang kemudian bergelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam I dan bertanggung jawab langsung pada pemerintah Inggris. Paku Alam itu berdiri atas dasar kontrak politik dengan pemerintah kolonial Inggris waktu itu. Sedangkan Pangeran Notokusumo yang bergelar Pangeran Merdiko ini adalah putra dari HB ke-1. Tapi bukan dari Permaisuri, jadi beliau tidak berhak untuk naik tahta. Beliau kontrak politik dengan pemerintah kolonial Inggris, ini adalah salah satu taktik pemerintah kolonial untuk melemahkan posisi keraton. Tetapi beliau punya tanggung jawab, karena sama-sama putra dari HB1, bertanggung jawab atas Raton Ngayogyakarta. Walaupun beliau sudah berdiri sebagai penguasa otonom dalam hal ini dengan gelar Adipati. Adipati itu posisinya masih ada di bawah Sultan, di bawah Raja. Ya, jadi beliau juga tidak akan menyaingi dalam hal ini. Sehingga Adipati, sistem pemerintahnya dikenal dengan Kadipaten.
Beliau bergelar Paku Alam. Penjajah mendirikan dua Kadipaten Merdiko, di antaranya Kadipaten Mangkunegaran dan Paku Alam, sebagai proyek mereka untuk kebijakan divide et impera atau politik adu domba. Belanda menanamkan opini anantagonistik, yaitu satu merasa lebih baik dan benar, yang lain lebih jelek dan salah. Setelah pendirian Kadipaten Paku Alam, Adipati Paku Alam mendapatkan tanah 4.000 cacah di Kulon Progo, lalu sebuah kampung di sebelah timur Sungai Code, yaitu Kampung Notokusuman. Ia juga mendapatkan tunjangan bulanan sebesar $753 Spanyol, yang pemanfaatannya dikukuhkan dengan kontrak politik dan ditandatangani oleh John Crawford mewakili Raffles pada 17 Maret 1813. Paku Alam pertama juga memiliki Korps Paku Alam atau Dragoonder, yakni kavaleri ringan yang awalnya terdiri dari 100 prajurit kavaleri, kemudian dimekarkan menjadi 50 prajurit kavaleri dan 100 prajurit infanteri. Memang pembagian wilayah administratif empat kerajaan ini dibikin oleh Belanda itu istilahnya tumpang paruk itu. Tumpang paruk itu wilayah-wilayahnya Jogja berada di wilayahnya Solo. Wilayahnya Solo berada di wilayahnya Jogja. Demikian sebaliknya wilayahnya Paku Alaman diletakkan agak jauh dari pusat kekuasaan dan sebagainya. Itu dimaksudkan supaya tidak mudah melakukan mobilisasi politik. Jadi ditempatkan sedemikian rupa. Sebagai sebuah wilayah adikarto yang baru berdiri, Sri Paduka Paku Alam pertama kemudian mendirikan sebuah istana yang saat ini dikenal sebagai Puro Paku Alam sebagai pusat pemerintahan Kadipaten Paku Alam. Paku Alam I tentu saja hal pertama penting adalah soal pembangunan pendopo atau Puro Paku Alaman ini sendiri. Karena di samping secara arsitektural itu mengandung banyak unsur-unsur filosofis yang sangat nilainya sangat tinggi dari sisi kebudayaan Jawa. Dia juga adalah pionir yang mendirikan apa yang disebut tradisi baru dalam kebudayaan Jawa. Munculnya Paku Alaman itu membawa tradisi sendiri. Misalnya dalam bentuk tari-tarian, dalam bentuk wayang, kesenian yang lain, dan juga semua tradisi Jawa yang ada itu Paku Alaman juga memiliki karakteristik sendiri. Karena masing-masing kerajaan baru ini ingin menunjukkan karakteristik masing-masing. Sehingga Jawa tidak lagi satu, tapi Jawa begitu polaristik, tapi juga kaya. Paku Alam banyak memberikan peran dalam memajukan pendidikan di Yogyakarta. Hingga pada masa pemerintahan Paku Alam keempat, yaitu KGPA Suryo Sosroningrat, lingkungan Paku Alam mulai mengenal pendidikan barat. Dibuktikan dengan pengiriman dua orang abdi dalam Sentono ke sekolah sistem barat. Abdi dalam laki-laki dikirim ke Solo untuk belajar ke sekolah guru, sedang abdi dalam perempuan dikirim ke Jakarta untuk belajar di sekolah keperawatan dan bidan. Setelah menyelesaikan sekolahnya, mereka kembali ke Paku Alam dan menjadi guru dan dokter bagi kerabat Paku Alam. Pada masa Paku Alam kelima, pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria yang memberikan kebebasan berusaha bagi perkebunan swasta. Ini berarti tahap liberalisme suatu sistem ekonomi yang menganjurkan kebebasan melakukan usaha dan perniagaan tanpa adanya campur tangan pemerintah mulai dilaksanakan. Paku Alam V itu mewarisi sebuah pemerintahan yang agak kurang menguntungkan. Pertama, pada tahun 1867 itu terjadi gempa bumi di Yogyakarta yang sangat besar, yang banyak menghancurkan gedung-gedung penting di Yogyakarta. Baik itu gedung-gedung milik keraton Jogja, milik pemerintah kolonial, maupun bangunan milik Paku Alaman. Termasuk pendopo di Paku Alaman yang dibangun pada masa Paku Alam I itu roboh. Sehingga diadakan renovasi.
waktu itu sebagai arsitek adalah Tumenggung Sosrobahu. Beliau mendesain bangsal Sewotomo ini menjadi bangsal yang beda dengan yang lain. Kita lihat Sokoguru. Sokoguru ada di belakang, di tengah. Bukan di tengah bangsal, tapi agak ke utara. Itu adalah tempatnya Sokoguru dulunya. Kalau dilihat Sokoguru tidak menopang apapun, hanya tempatnya yang di sana, karena di sebelah kiri Sokoguru sudah ada tembok-tembok yang besar. Terus konstruksi bangsal ini sendiri itu menganut konstruksi setengah limasan dan menurut istilahnya adalah gajah jerum. Pakualam V ini juga mewarisi keadaan keuangan dan ekonomi yang agak jelek dari masa-masa Pakualaman sebelumnya. Sehingga Pakualam V itu harus berpikir dengan keras bagaimana agar Pakualaman bisa bangkit. Kemudian dia melihat kenyataan bahwa kehidupan kaum bangsawan itu dengan hadirnya perkebunan-perkebunan swasta kolonial itu membuat bangsawan itu banyak yang jatuh miskin. Sehingga beban Pakualaman untuk membiayai atau memberikan nafkah hidup kepada rakyat Pakualaman itu sangat berat. Menghadapi kenyataan itu, Pakualam V menganjurkan sanak saudaranya untuk menuntut pendidikan formal yang banyak diselenggarakan pemerintah Belanda agar nantinya dapat bekerja pada perusahaan-perusahaan milik Belanda. Tahun 1882, beliau mengirimkan putranya yang bernama Noto Direjo ke Batavia untuk mengikuti pendidikan dokter Jawa dan selesai tahun 1892. Tidak hanya putra, putri juga disekolahkan sekolah Eropa dan mereka menjadi pelopor-pelopor pergerakan nantinya. Entah itu organisasi-organisasi awal di bidang kesejahteraan, ekonomi, maupun di bidang pendidikan dan kesehatan. Itu peran Pakualam V yang sangat luar biasa. Wawasan dan pengetahuan yang berkembang di kalangan kerabat dan keluarga keturunan Pakualam pada akhirnya membuka mata hati dan pikiran para bangsawan di Puro Pakualam untuk memperjuangkan hak-hak rakyat atas penderitaan penjajahan Belanda. 20 Mei 1908, bertempat di salah satu ruang belajar Stovia, lahirlah sebuah gagasan mendirikan sebuah organisasi oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini dinamakan Budi Utomo dan didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada kongres pertamanya di Yogyakarta, tanggal 3 hingga 5 Oktober 1908, bertempat di Sekolah Pendidikan Guru, dihadiri 300 peserta termasuk Sri Paduka Pakualam V, beserta sang putra yaitu Pangeran Aryo Noto Dirojo. Pangeran Noto Dirojo kemudian menjadi Ketua Budi Utomo pada periode pengurusan kedua tahun 1911 hingga 1914. Beliau adalah sosok yang disegani dan dianggap sebagai pendekar pergerakan rakyat Jawa. Saat kepemimpinannya, Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting. Karakter Pakualam V sebagai seorang ekonom handal dan pemerhati pendidikan tampaknya mempengaruhi karakter kerabat Pakualam yang lain. R.M. Suwardi Suryaningrat, cucu dari Pakualam ketiga yang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendiri Taman Siswa tahun 1922 yang mengantarnya sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ia memadukan pendidikan gaya Eropa dan seni Jawa tradisional, sehingga Taman Siswa dijadikan wahana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencetak pemimpin berjiwa kebangsaan. Taman Siswa dianggap sekolah liar dan tak memperoleh subsidi dari pemerintah kolonial sebab tidak memakai kurikulum resmi.
Tapi nyatanya, Taman Siswa berkembang begitu cepat dan tersebar di luar Yogyakarta. 1942, Jepang masuk ke Indonesia dan berusaha mengadu domba paku alam dan kesultanan. Namun usaha mereka gagal. Setelah adanya pengumuman proklamasi kemerdekaan di tahun 1945, Paku Alam ke-8 bersama Sultan Hamengkubuwono ke-9 memutuskan untuk bergabung dan menyerahkan kekuasaan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika itu, Paku Alam ke-8 datang menemui Sultan Hamengkubuwono ke-9 di Keraton untuk membicarakan penggabungan Paku Alam dan Keraton dengan negara NKRI. Sultan Hamengkubuwono menyetujuinya dan memerintahkan pegawainya untuk mengirimkan telegram ke Presiden Soekarno yang disambut baik oleh beliau. Mengapa Pakualaman menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai keistimewaan itu? Seperti itu. Jadi kalau bayangkan kalau saja pada saat itu Pakualam 8 tidak ikut-ikut menyatakan diri menjadi bagian RI, maka yang disebut daerah istimewa Yogyakarta barangkali ya hanya wilayah kesultanan, dan Pakualaman tidak masuk menjadi bagian itu. Ya, jadi itu maknanya mengapa sebenarnya Pakualaman itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kesultanan dan keistimewaan secara keseluruhan. 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengeluarkan amanat bersama dengan Sri Paduka Pakualam ke-8. Diputuskan bahwa kedua kerajaan resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. ...29 September 1945, Belanda dengan membonceng sekutu berhasil menduduki Jakarta kembali. Situasi Jakarta tidak aman. Para pemimpin memindahkan ibu kota ke Yogyakarta yang lebih kondusif. Sejak tanggal 4 Januari 1946, Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Pemerintahan yang berjalan didukung sepenuhnya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Pakualam ke-8. Semasa kemerdekaan Republik Indonesia, ini waktu pemerintahan Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta, itu Bung Karno dan Bung Hatta tidak langsung masuk di Gedung Agung. Waktu itu gubernuran, karena yang pakai dulu waktu itu adalah gubernur Belanda. Karena di sana lagi dalam perbaikan, persiapan untuk dipakai oleh Bung Karno dan Bung Hatta, maka beliau, Bung Karno dan Bung Hatta, berserta beberapa staf adalah tinggal di Pura Pakualaman ini sekitar 7 minggu atau 1,5 bulan lebih sedikit. Nah, tempatnya ada di sebelah barat dari gedung ini. Pakualam ke-8 menjadi wakil kepala daerah istimewa ketika Sultan menjadi gubernurnya. PA-8 itu lahir 10 April 1910. Sedangkan HB-9 itu lahir 12 April 1912. Kan cuma beda 2 tahun sepantaran itu. Jadi masih bisa terus kompak lah. Sejak kecil sudah sering, jadi sampai besar pun demikian. Dengan kesepahaman yang baik, artinya memang beliau saling isi mengisi gitu, sehingga bisa sampai dengan sekarang ini. Keistimewaan Pakualam tidak hanya pada peran masing-masing raja yang memimpin, namun juga terdapat pada keindahan arsitektur bangunan-bangunan di dalam Pura Pakualam. Bangunan Pura Pakualam dibangun menghadap ke selatan dan dirancang sederhana sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap Keraton Yogyakarta yang lebih tua. Konstruksi yang lainnya adalah di sebelah timur bangsal ini ada bangunan yang bergaya, orang mengatakan bergaya Spanyol. Ini adalah desain dari Pakubuwono ke-10.
Jadi Pakubuwono ke-10 itu adalah mertua dari Paku Alam ke-7. Beliau sering datang ke Pakualaman dan selalu bermalam di Porotno, Gedung Porotno. Nah, beliau mendesain sendiri pintu masuk Gedung Porotno itu dari depan. Itu nanti bisa dilihat ada di sebelah timur dari bangsal ini. Adat kesenian itu Pakualaman juga ada yang bergaya solo. Itu karena masuknya atau dampak dari kedatangan Pakubuwono ke-10. Sehingga di Pakualaman ini terjadi kombinasi antara unsur Yogyakarta dan unsur Surakarta. Peranan Paku Alam tidak bisa dibilang kecil dalam perkembangan seni yang ada di Yogyakarta. Banyak karya tercipta dari pemikiran pemimpin-pemimpin yang pernah berkuasa. Puro Paku Alam meninggalkan sejumlah warisan budaya, antara lain dijumpai dalam serat dan naskah kuno yang tersimpan dalam perpustakaan Puro Paku Alam. Terdapat pula seni pertunjukan tari Paku Alam yang bersumber pada dua tradisi, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Dalam setiap acara di Kadipaten Paku Alam, selalu diperdengarkan gending-gending indah khas Paku Alam, serta batik khas Paku Alam dengan motif yang berbeda. Kekayaan kesenian, budaya dan koleksi naskah kuno yang lengkap di Paku Alam menjadi sumber ilmu yang tak pernah kering. Kekaguman pun mulai tumbuh di hati BRAY Atika Suryodilogo, menantu pertama Paku Alam ke-9. Ketika ia membuka lembaran naskah-naskah koleksi perpustakaan Paku Alam, membangkitkan imajinasinya untuk menuangkan guratan tangan kaligraf pelukis ilustrasi naskah tersebut ke lembar demi lembar karya batik. Pertama kali kan saya juga ngesuhi di perpustakaan Pura Pakualaman. Saya melihat gambar-gambar naskah-naskah kuno itu kok bagus-bagus sekali. Kenapa tidak saya sosialisasikan lewat batik? Jadi saya menggambar dulu. Itu yang paling sukar itu dari menggambar naskah ke batik. Tapi juga saya minta izin dulu sama eyang-eyang juga bagaimana kalau saya menyuplik gambar-gambar tersebut untuk batik saya. Memang selama ini saya membatik itu saya fokuskan di motif Puro Pakualaman karena saya mempunyai cita-cita batik Puro Pakualaman itu terkenal bukan hanya di Yogyakarta, di nasional juga di internasional. Dan saya juga sudah berapa kali mengadakan pelatihan batik untuk orang-orang sekitar Puro. Saya latih batik Puro Pakualaman. Jadi biar saya, cita-cita saya itu orang Jogja bisa batik semua dan dipakai semua. Jadi orang pakai batik, batiknya sendiri. Karena dengan batik tulis, potensi perempuan itu bisa menjadi lebih berkembang. Karena batik tulislah peran perempuan itu ada di situ. Begitu banyak sejarah dan nilai-nilai tradisi yang masih dilestarikan di Paku Alam yang bisa kita jadikan pelajaran. Tak bisa dipungkiri bahwa Paku Alam memiliki jasa besar dalam sejarah kota Yogyakarta untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Sejatinya para pemimpin Paku Alam juga memiliki andil besar dalam perkembangan pendidikan dan kesenian. Puro Paku Alam telah menjadi nagari. Budaya, eksistensinya, memperkaya khasanah Yogyakarta.